Guna site dan area foundation itu sebenarnya untuk menjadi tempat para kerja personel foundation yang tersebar di seluruh bagian dunia dan juga berbagai tempat juga. Ada yang di sebuah pulau atau hutan, ada yang di bawah laut, dan bahkan ada yang di luar angkasa seperti bulan. Berikut adalah penjelasan site serta area dan lokasi di mana mereka berada. Site 01 adalah site pertama yang dimiliki oleh foundation itu sendirinya, bahkan menjadi pusat semua menyimpan data dan informasi terkait SCP-SCP yang ada di seluruh dunia disimpan di dalam site ini pun. Kegunaan dari Site 01 itu adalah sebagai tempat rapat para anggota Dewan-Dewan O5 dari seluruh dunia dan beberapa anggota penting petinggi dari Foundation untuk diskusi terkait hal penting di sana. Uniknya, SCP-01 ini gak boleh sama sekali ada SCP apapun di daerahnya itu. Ini menjadikan bahwa Site 01 merupakan site yang paling aman di seluruh dunia. Tidak hanya ini tempatnya sangat rahasia, tetapi juga dilindungi dengan berbagai macam dan banyak penjaga serta MTF untuk kerahasiaannya. Site 45 merupakan site yang paling unik, karena lokasinya ada di Samudra Hindia, dekat dengan negara Australia. Kalian bisa lihat di peta ini dan denah bentuk secara keseluruhan dari Site 45 mulai dari pantai, laut, bahkan sampai dasar laut dan masuk ke bawah tanah sendirinya. Akses pantai ke Site 45 selalu dijaga ketat oleh Mobile Task Force. Jadi, jika ada seseorang yang mau ke sana, nanti mereka harus disuruh putar balik. Bagian yang bisa kalian lihat yaitu pertambangan minyak yang dijadikan tempat samarannya Site 45 itu sendiri, dilindungi dengan banyak Mobile Task Force serta persenjataan canggih untuk melawan musuh seperti turret senjata CIWS, meriam anti pesawat Bofor, roket torpedo Harpoon, armada anti misil Sea Viper, landasan helikopter, radar Mirasil Samson, dan masih banyak lagi. Alasan utama kenapa mereka jauh dari tempat warga adalah Site 45 ini digunakan untuk mengetes persenjataan militer Foundation atau bahkan menggunakan anomali sebagai senjata mereka. Jadi itulah kenapa harus jauh-jauh dari pemukiman warga. Site 98 hampir mirip dengan Site 45, yaitu membuat teknologi dan persenjataan canggih yang dilakukan untuk melawan entitas SCP yang bisa menghancurkan dunia atau bahkan kekuatannya seperti Tuhan. Contoh teknologi buatannya adalah SRA atau Scranton Reality Anchor, Can Counters, dan beberapa teknologi lainnya yang perlu penelitian lebih dalam lagi. Untungnya, penelitian ini dilakukan di bawah tanah karena sangat berbahaya dan bagian atasnya adalah kantor luar angkasa NASA sebagai penyamaran Site 96 di bawah tanah. Keren bukan? Lokasi dari Site 98 kalian bisa datangi di kota Philadelphia, Amerika Serikat, kantor bangunan NASA yang seluas 15 km. Site 96 diurus oleh Direktur Harvey Henshaw, yang isi dari Site 98 ini lumayan besar karena isinya ada 108 dokter, 161 peneliti, dan 247 penjaga bersenjata. Tidak melupakan bahwa di sini tentunya ada 497 D-Class yang tinggal di Site 98, tentunya untuk menjadi relawan dalam menjalankan pekerjaan di Foundation, yang nantinya mereka dipanggil satu persatu untuk ya, dites gitulah. Site 64 merupakan salah satu site terkecil yang dimiliki oleh Foundation itu sendirinya, dengan ukurannya yang hanya 3,5 km dan lokasinya di sebuah hutan di Oregon, Portland, Amerika Serikat. Site 64 diurus oleh seorang direktur situs bernama Edgar Holman, yang hanya ada sekitar 300 orang yang ada di dalam Site 64 tersebut.
Awalnya, Site64 dibentuk oleh Foundation untuk mencari tahu tentang The Three Portlands, yaitu sebuah kota atau tempat beranomali para berkumpulnya GOI-GOI lainnya seperti UI-UFBI atau orang-orang beranomali lainnya pada tahun 1970 dan mulai menginvestigasi dan menyerbu kota The Three Portlands tersebut. Sampai pada tahun 2007, GOI Anderson Robotics menggunakan The Three Portlands untuk dijadikan markas mereka membuat teknologi-teknologi anomali untuk dijual dan digunakan disebar ke beberapa bagai belahan dunia tanpa halangan. Mengetahui ini, Foundation harus bertindak cepat yang pada akhirnya dibuatlah Mobile Task Force Gamma 13 Asimov Lawbringers untuk melawan dan menangkap orang-orang di Anderson Robotics, sehingga ada perseteruan sengit antara SCP Foundation dan pihak Anderson Robotics karena konflik tersebut. Mengingat Site64 juga berlokasi di hutan dan alam, mereka membuat perjanjian dengan orang dari GOI Wilson Wildlife Solutions, yaitu membuat perjanjian boring terkait kerjasama mereka dalam menangani anomali-anomali yang berhubungan dengan flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Lunar Area 32 merupakan salah satu area atau tempat kerja para personel Foundation yang lokasinya ada di Mare Imbrium, Bulan, dengan luas 12,8 km untuk seluruh Area 32 Foundation yang diurus oleh Direktur Situs Cyrus Hurdon. Dan jumlah lunar area 32 hanyalah 40 orang saja loh. Guna lunar area 32 adalah untuk penelitian dan menahan beberapa SCP yang harus ditahan di bulan. Seluruh fasilitas area 32 yang ada di tanah bulan, selagi sisanya ada di atas, seperti ruangan pengiriman barang kargo dari bumi, ruangan observatori untuk meneliti bintang, planet, dan bahkan bumi, dan landasan roket untuk keperluan transportasi. Fasilitas di area 32 juga beracam, seperti barak tempat tinggal dan tidur para D-class dan bermain-main dengan teman-teman D-class-nya, gym untuk semua orang yang ada di area 32 gunakan untuk berolahraga setidaknya 1 jam setiap hari agar otot dan tulangnya tidak lemas karena gravitasi, minimal gravity area atau yang biasa disebut sebagai Anders Arena, tempat di mana para personel Foundation seperti para MTF yang ada di sana bermain-main dan latihan di waktu kosong mereka. Semua orang bebas untuk datang ke ruangan ini loh, tapi mereka nggak boleh main kalau ruangannya ingin dipakai oleh MTF untuk latihan. Itulah beberapa site yang ada di Foundation. Ada yang unik, ada yang keren, dan bahkan ada yang lokasinya jauh banget. Karena mereka punya cara mereka sendiri dalam menangani sebuah anomali, terutama skalanya besar efek dari anomali atau SCP yang mereka tahani. Sehingga keberadaan set dan area sangatlah penting karena SCP harus dibawa ke Foundation secepatnya agar diamankan sama mereka.